Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita jalan-jalan di hutan mangrove Kota Tarakan. Seperti ini, ikutin aja perjalanan saya kali ini. Ini pintu masuknya, guys. Tadi kita masuk ke sini, terus menuju ke situ. Nah, di sini perempatan. Nah, kita bisa arah ke sana, bisa arah ke sana, bisa arah ke sana, dan bisa juga arah sini. Nanti tembusnya juga sama, muter yang ketemu jadi satu. Nah, di sini pintu masuknya dengan hanya bayar 5.000 per orang. Jadi per orang itu cuma 5.000 rupiah. Kita bisa keliling hutan mangrove ngelihat bekantan sepuasnya. Ini patung bekantan yang didirikan pada tahun 2003, 5 Juni, oleh Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Yusuf SK, disponsori oleh Pertamina. Spotnya foto ya. Ini karena masih pagi, belum dibersihkan, masih belum di sini. Dulu dilengkapi oleh taman bacaan, taman bacaan biasanya buku-buku anak-anak sekolah bacanya di sini. Sekarang sudah karena corona, jadi sudah tidak ada. Nih, banyak anggota-anggota. Hai bro. Woi, kaget hai bro. Banyaknya pada naik. Sini banyak monyet sama bekantan. Ini ada WC, cuman lama nggak dipakai. Tahu. Terus ini ada peta. Peta lokasi KKM kawasan apa itu? Kawasan konservasi mangrove bekantan. Tuh ada bekantannya, guys. Bekantan. Ini petanya, guys. Nah, kita ada di situ. Kita ada di sini ya, guys. I am here, saya di sini. Ini pintu masuk. Ini pintu masuk. Tadi kita ke sini. Nah, di sini kita. Nah, sini buntu. Jadi ada toilet, ada karantina bekantan, ada kuliner, cuman sudah enggak buka sudah ya. Jarang dirawat sudah. Oke. Karena kita kedatangannya terlalu pagi. Ini baru jam berapa nih? Jam 9 ya. Babaknya baru dibersihkan. Baru dibersihkan. Nah, sebelah sini sudah. Tuh sudah bersih. Sebelah sana masih dibersihkan. Oh, tapi yang sebelah sana sudah. Sini ada tempat bersantai juga ya, guys. Tuh di seberang situ. Lewatnya lewat situ.
cuman karena kondisinya sudah nggak pernah dipakai, kotor, berantakan, jadi saya nggak masuk gitu. Kita jalan aja ke sini, jalan muter-muter nyari bekantan. Bekantannya belum ada kelihatan, sebenarnya ada dari sana. Ini ada bekantannya guys. Kita tadi pertama saya datang masuk tadi rame di sini, cuman lagi banyak orang jadi saya nggak video. Tadi bekantannya ngumpul di sini makan nih pisang, makanannya makan pisang nih, ada pisang, ada sanggar juga nih. Bekantannya sudah di situ, nggak mau sudah kenyang sudah tuh, pada nongkrong di situ bekantannya tuh. Bekantannya lagi nongkrong di sana. Tadi banyak tadi ngumpul, cuman karena banyak pengunjung jadinya saya nggak bisa mau video. Di sini aja lah, udah jauh, kita cari-cari lagi bekantan yang dekat. Tuh bekantannya ngapain di situ tuh. Loncat-loncat tuh anaknya tuh. Nanti kita cari yang jelas lagi bekantannya. Tadi di sini ngumpul, terus sembunyi lagi di balik pohon. Oi bro, ngapain gak bro? Oke, next. Nah, sini karena sudah dekat kota, jadi bekantannya sudah, iya itu, sudah agak punah. Jadi sedikit bekantannya karena dekat kota, karena banyak kendaraan, bising kendaraan. Jadi agak berkurang sudah populasi bekantannya. Nah ini ketemu bekantan satu, lagi galau dia kali. Oh ngantuk dia. Ya ampun tidur dia. Tidur dia. Nih. Tidur dia. Kasihan. Sudah tua nih. Tua dia. Ini bekantannya guys ya. Jadi bekantan itu di hidungnya, bedanya bekantan sama monyet itu di hidungnya. Loh, hidungnya dia agak mancung di kan. Nah, kan galau dia. Ini bekantan lah namanya, bekantan tarakan. Kawasan konservasi mangrove dan bekantan. Ini bekantan, guys. Panjang ekornya. Ini tua kayaknya ini. Nah ini lagi kalau dia galau nih, saya ngadep ke sana, bisa ngadep sini. Ah kita putar tuh guys, dia lagi galau, dia tidur ya nih. Ayo kita, nah kita ketemu gazebo. Nah ini baru kayaknya nih, sebelum-sebelumnya nggak ada gazebo nih. Keren ya gazebonya. Bolehlah kita duduk-duduk sini ya kan. Nih gazebonya, woi baru gazebonya guys. Oh yang mau bersantai di sini bolehlah. Ini rumah karantina bekantan, jadi tempat karantina, cuman sudah nggak digunakan lagi, sudah nggak digunakan lagi karena sudah ya mungkin dokternya sudah nggak ada atau nggak ada, sudah biasa tempat makannya di situ. Sudah enggak digunakan lagi sudah.